rasa macam terharu lah dan bangga lah. Sebab saya sendiri pun tak dapat nak hafal. Bila bantakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Eh, the best you see, sebab walaupun you see ada kelemahan, Sanju buat mak marah degil, you see jadi kakak-kakak mak. Terima kasih sayang. Kau harus tentukan jalanmu yang mungkin tak searah dan indah. Alhamdulillah, ini merupakan tahun yang kedua kami melaksanakan program Khatam Al-Quran. Murid-murid di sekolah kebangsaan macam ini bermula daripada mereka awal darjah 1, 2 dan 3, mereka perlu khatam Iqra dahulu. Kemudian diteruskan dengan program untuk murid tahun 4 dan 5 dan 6 bagi tahap 2 dengan program Khatam Al-Quran. Wakaf An-Nur dalam program ini bertindak sebagai penyumbang dan juga rakan strategik bersama dengan PIBG Sekolah Kebangsaan Taman Cendana. Untuk program ni kami membayar allowance kepada tenaga pengajar lah. Setakat ini selama 14 tenaga pengajar. Okay, dalam program yang kita buat ni, Celik Al-Quran, tenaga pengajar akan mengajar antara Maghrib dengan Isyak. Jadi kita ada sehingga sekarang ada 400 pelajar lebih kurang. Saya salah seorang yang mengajar Iqra di blok 34. Pada permulaannya mereka macam tak berapa berminat. Tapi apabila dengan cara kita mengajar, dengan cara kita terang hukum-hukum dan apa-apa, alhamdulillah murid-murid boleh mengikut dengan sepenuhnya. Kau bintang, kekasih, kaulah yang ku cintai, kau semai cahaya. Perasaan saya hari ini, alhamdulillah, anak-anak dapat ikut majlis khatam ni, bacaan pun alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi anak-anak yang berguna, soleh-soleha masa depan. Kau sembai cahaya di taman hatiku ini. Terima kasih Wakaf An-Nur. Terima kasih Wakaf An-Nur.